Ya, Assalamualaikum. Hari ini aku wisuda. Ini jam 3 pagi karena jarak Purwokerto sama Wonorejo cukup jauh. Jadi ya harus berangkat lebih awal. Oke, alhamdulillah udah sampai Lumbir, tinggal setengah perjalanan lagi ke Purwokerto. Kita mau sholat subuh dulu sama istirahat. Kita udah di Purwokerto. Oke, baru nyampe kita ya. Jam 6 dan masih pakai baju kaos biasa. Ya, jadi kali ini aku mau ganti baju dulu. Teman-teman tunggu ya. Oke, udah selesai ganti pakai putih-putih, hitam-hitam. Tinggal pakai dasi, pakai toga nanti di sini ya di Java Heritage-nya. Ikuti terus ya vlognya aku. Ya, aku udah sampai di Java Heritage Purwokerto. Ya, ini ada ditinggal foto. Dan di sini ada pasangan dua sejoli, men. Kapan kalian membagikan apa undangan? Nanti sore. Nanti sore. Nanti sore, guys. Nita? Hai. Itukah kamu? Iya. Wow. 1, 2, 3. Kita mau masuk masjid. Nyari tempat duduk. 29. Oh ya, kita sebelahnya. Hai. Oke, aku udah duduk nih. Tinggal nunggu acara mulai. BTW aku nggak nyangka hari ini bisa wisuda. Aku pendek banget. Ya. Dulu pas TA pengajuan judul aja ditolak terus, revisi terus. Bahkan pas apa ya namanya, pas sidang, komentarnya banyak yang nggak sesuai dengan harapan para penguji. Alhamdulillah sekarang wisuda. Mahasiswa julukannya kutu kumpret. Kutu kumpret. Kutunya tuh kuliah tugas. Kupretnya tuh kuliah presentasi. Memang akhirnya kalian hari ini diwisuda di sini. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, guys, jadi ini lagi penyematan ya. Nanti bagian kita ini terakhir nih karena paling belakang. Roro Akbar Wahid. Jadi kali ini saatnya kita penyematan dan jadi ini nanti sama Babe dipindah ke sini ya. Teman-teman, itu teman kita yang berprestasi tadi. Partner mungkin. Aduh ya, partner of crime. Oh.